Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan lihat ini cek jeruk kasturi kita di dalam tambulan pot ini di depan rumah. Ini sedang berbuah ya teman-teman ya. Ini juga sudah berbuah di dalam tambulan pot. Ini tanaman kita juga ya. Ini juga ada juga yang kecil mungil sudah berbuah teman-teman di dalam tambulan pot nih. Juga yang lainnya coba kita cek, ini juga sudah berbuah ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi jari ini untuk membuahkan jeruk kasturi ini cukup mudah ya teman-teman ya. Tinggal kita kasih pupuk NPK saja di sini sama MKP saja, dia sudah bisa berbuah ya teman-teman ya, serta digemburkan tanahnya di situ, jangan lupa juga pupuk kandangnya. Ini lagi berbuah ya, banyak ini. Ini dia koleksi kita ya, tanaman dari jeruk kasturi kita ini cocok untuk buat untuk kelapa muda ya teman-teman ya. Itu dia buahnya. Coba kita akan juga lihat ke belakang teman-teman ya, untuk jeruk kasturi yang lainnya kita akan cek ke belakang ya. Ini di bagian belakang kita ya teman-teman ya, belakang rumah ini. Ini jeruk kasturi juga di dalam tabulan pot ya, pot ini. Ini semua juga rata-rata berbuah ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman budidayakan cukup dengan menggunakan pot ya. Ini pot sedang. Ini juga berbuah, ini banyak. Banyak dia buahnya. Ya. Jadi kita ini sistem cangkok ya, teman-teman ya. Kita buat. Ini dia. Ini sudah berbuah kecil-kecil ya, mungil, sudah berbuah, teman-teman. Ini kemudian ini juga teman-teman ya, ini buahnya sangat lebat nih, rampak ini. Kita juga lakukan panen ya teman-teman ya. Ini dia buahnya ya, panen kita ini, buahnya ini, ini buah kasturi. Sangat cocok untuk di jus ya, untuk meningkatkan imun kita ya, vitamin C ini di masa-masa COVID ini. Jadi bisa teman-teman tanam ini teman-teman ya, jeruk kasturi ini ya, karena sangat mudah untuk dibuahkan ya di dalam pot ya. Cukup dikasih pupuk NPK, kemudian bisa juga dikasih pupuk MKP ya untuk merangsangnya, kemudian juga bisa juga dikasih pupuk KCL untuk meningkatkan rasa buahnya di sini. Itu dia buahnya. Jadi terus semangat ya teman-teman ya, bertanam ya, jadikan sebagai hobi ya, yang bisa mungkin menjadi bisnis ya di kedepan harinya. Oke teman-teman, jadi silahkan teman-teman bisa kembangkan ya di rumah teman-teman masing-masing. Ini dia, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.